Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghadiri acara temu kader DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau. Acara ini dihadiri oleh ribuan kader hingga calon legislatif yang akan berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV Glory Nata langsung dari Batam Kepulauan Riau. Glory, selamat siang. Glory, bagaimana antusiasme para kader yang hadir dan apa saja arahan dari Ketua Umum? Adalah perintah beliau kepada saya yang mungkin belum pernah saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dari keberhasilan Kota Batam, provinsi beliau kita bangun adalah jasa besar Bapak Surya Paloh. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian caleg yang nantinya akan berlaga di tugas kita belum usai. Yang mana saat lagi kita akan nantikan arahan dan juga ke politik yang ditunjukkan. Restorasi boleh kita jalankan, tapi akan mengukur kemampuan anggaran daripada pemerintah daerah BP Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Artinya 2024 ini adalah momentum kita untuk merubah restorasi se-provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai. Di Kepulauan Riau kesempatan sudah siap memenangkan pemilu 2024 dan juga menjaga semangat dari para kader ataupun caleg yang akan berkontestasi di pemilu 2024 di tengah manuver kompak politik saat ini dan juga para caleg di Provinsi Kepulauan Riau hidup dan saat lagi kalian dan juga pemirsa kita akan nantikan pidato politik arahan dari langsung dari Surya Paloh. Terima kasih Glory Nata untuk informasi ada langsung dari Batam Kepulauan Riau.